Kardus, bawahnya kardus. Jadilah sebagai apa tempat pensil, pulpen, pensil warna, bisa juga untuk hiasan bunga. Iya, hiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yatimin Yatim, disingkat dengan Y2. Kalau nggak pakai pensil, apa pensil kamu ya? Tapi kamu itu nomor 2. Ya, ini semangat ya. Ya, P5. Ya, semangat. Semangat terus ya. Ya. Ya, ini bahan-bahannya ya. Aqua ya. Aqua bekas. Ya, ini dipotong. Ya, ini dipotong. Ya, dengan gunting ya. Ya, ini kelas 4 ya. Ini kelas 4. Bahan-bahannya ini dengan ya apa Bu? Lem tembak ya. Lem tembak ya. Ya, ini kelanjutan kemarin yang P5, kemarin jadi bunga, sekarang ini ya dibuat lagi dari botol aqua. Ya. Ini. Cara membalasnya ini. Kur bisa. Aduh, lemnya habis. Dilem dulu ya. Dilem dulu ya. Iya, dilem dulu pakai lem tembak. Baru bisa lengket dia. Enggak tangan Ibu. Kalau enggak pakai lem enggak mau. Sakitnya itu. Sekarang tuh Sabtu depan. Ini dibalut dengan apa, Bu? Ini dengan laban warna. Warna. Ini bahan-bahannya ini mutiara. Mutiara ya. Ada yang putih, ada yang ini, tapi pakai yang ungu ya. Iya, iya. Ini tali kur. Tali kur. Ini kain flanel. Ya, kain flanel ya. Menggunakan ada gunting. Juga menggunakan kardus. Kardus. Bawahnya, kardus. Ya. Jadilah sebagai apa tempat pensil, pulpen, pensil warna, bisa juga untuk hiasan bunga. Iya, hiasan bunga. Ini P5 Bu ya? Iya, P5. Ini. Yang temanya gaya hidup berkelanjutan. Iya. Ini hasilnya semangat terus ya. Iya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin dia siap. Ini dari aqua bekas. Ini sudah siap. Ya, ini P5 dari kelas 4. Ya, ini alhamdulillah hasilnya ini ya. Ada